Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya di Giri Purnama Channel. Pada video ini saya akan berbagi tips bagaimana mendapatkan lawan bicara dari penggunaan HT digital berbasiskan DMR. Seperti apa? Ikuti terus videonya dan tak bosan-bosan saya ingatkan untuk subscribe bagi Anda yang belum dan di like videonya agar saya dapat mengembangkan channel ini menjadi semakin baik lagi. Terus dengan saya di Giri Purnama Channel. Oke, langsung kita bahas ya. Jadi HT digital seperti ini ya. Saya punya HT digital merek Pofung. Ini modenya dua mode ya, digital dengan analog. Nah, untuk analognya ada dua band, VHF dan UHF. Ya. Ketika kita beli HT ini, terus kita menggunakan modem DMR hotspot, ya. Saya pernah juga memberikan tutorialnya di sini. Kita kadang-kala bingung nih, ingin mencobanya ya, mencari lawan bicaranya ya, meskipun secara listnya, jadi kalau kita ke radioid.net ya, di sini ya, kita ke bagian menu database ya, jadi radioid.net ini untuk mendaftarkan perangkat radio kita ya, agar mendapatkan ID DMR ya. Nah, kita bisa ngelihat yang terdaftar DMR user untuk Indonesia ya. Kita tulis Indonesia di sini. Kita search, maka akan tampil user-user terdaftar ya, di radio id.net yang berasal dari Indonesia nih ya, cukup banyak ya. Ini ada sampai dengan berapa nih, 100 ya, bahkan lebih ya. Saya pernah komunikasi depannya itu udah 174184, ini nggak kelihatan di sini ya. Nah, kalau saya ini ya, Yankee Delta One, saya tuh 008 ya, baru dulu ya, ini dan 9. Jadi mendaftarkan perangkat HT digital kita di sini itu maksimal boleh 2 nomor ya. Mungkin asumsinya lawan bicara ya, kalau kita punya 2 HT. Nah, ini yang punya saya. Jadi ini listnya. Nah, ketika kita coba memanggil rekan-rekan kita ya, yang satu negara di sini, kadangkala kita nggak tahu posisinya sedang online atau tidak. Karena menggunakan HT digital ini butuh modem ya. Modem digital yang terkoneksi dengan internet. Nah, bagaimana caranya kita tahu teman-teman kita yang sudah terlist di sini dalam kondisi online? Caranya dengan membuka situs brandmeister.network ya, brandmeister.network. Nah, ini dia tampilannya ya. Di sini kita akan bisa melihat pengguna DMR yang sedang aktif ya. Di sini ada bagian menu repeater, hotspot, master. Nah, kita ke bagian hotspot. Nah, untuk melihat siapa nih yang modemnya sedang aktif ya. Modem hotspotnya. Tunggu beberapa saat untuk ngeload datanya. Ya. Dia menggunakan data tabel. Jadi akan nanti akan ke listnya ini ya, contohnya. Ini kan campur ya.
Nah, untuk mendapatkan rekan-rekan kita yang dari Indonesia, dengan cara kita search di sini, bisa dengan mengetik supik dari call center ya, misalkan yang di Delta, halaman kedua tidak ada, halaman ketiga tidak ada. Nah, baru di halaman 4 nih yang di Delta nih ya. Ini saya sedang aktif ya, DMO mode ini hotspot modem saya yang aktif. Ini ada yang di Delta, Delta Golf India, yang di Delta One Alpha, yang di Oscar ya. Ini tandanya mereka sedang terkoneksi ya, hotspot modemnya, DMR-nya ke server DMR ya. Ini terlihat yang sedang online. Nah, untuk master di sini adalah connect di server mana ya. Kalau 5051 tuh kalau tidak salah ini server DMR-nya Australia, 5021 ini Malaysia ya. Ini kita bisa lihatnya di sini nih. Ya, di konfigurasi dari modem DMR hotspot kita. Nah, ini dia nih. Ini ya, 5051. Seperti saya contohnya sedang terkoneksi ke Brandmaster tadi ya. Brandmaster.net ya, Australia ya. Indonesia belum ada ya. Ini kita lihat di sini. Fah nih, 5051 Australia. Ini ada Malaysia. Nah, kadangkala meskipun sudah ada dalam list ini, belum tentu rekan-rekan kita itu standby ya. Modemnya online tapi personalnya tidak ada di tempat. Nah, caranya bagaimana nih? Saya pernah satu satu saya hubungi nggak ada yang nyaut ya. Nah, untuk melihat aktivitas terkininya, kita ke menu last here. Nah, last here. Terakhir terdengar. Nah, ini yang sedang melakukan komunikasi ini ada nih ya, Fedi. Yankee Delta EFD 35. Tepus aja ya biar kita freeze. Nah, ini nih. Ada ya. Sedang aktif nih. 5100191 nanti kita coba ya. Ini Jawa Barat juga. Nah, kita bisa lihatnya di sini. Ini adalah aktivitas terkini ya. Nanti kita coba. Ini juga ketik aja 51 ya. Nah, ini kelihatan nih. Nah, ini Indonesia nih ya. Ini adalah aktivitas terkininya. Ini kalau kita klik rekan kita nih ya, Om Fendi ini, terlihat 86 detik yang lalu ya komunikasi. Coba kita coba ya, masih ada enggak. Ya, kita coba panggil. Saya mau nol dial dulu, 5100191. Kita coba panggil ya, apakah menyaut. Kita lihat dari posisi sini. Oh, saya memanggil di sini ya, kelihatan yang dipanggil. Kita coba lagi. Kalau parrot ya, kalau saya coba semacam mengetes sound saya, ini akan kedengar suara saya mantul ya. Parrot 123 testing. Nah, ini suara saya. Kelihatan aktif ya. Saya coba panggil kembali, nyaut tidak ya? Om Ferdinya.
Nah, tuh yang aktif pun kadangkala tidak nyaut ya. Tapi biasanya nanti kalau yang bersangkutannya mendengar akan memanggil balik ya. Kemarin saya coba dengan Om Hanafi kalau nggak salah, yang Ki Charlie berapa itu ya, di Jakarta. Beberapa jam kemudian beliau memanggil saya ya, karena lognya kelihatan ya kalau digital tuh. Jadi demikian rekan-rekan semua pencipta radio komunikasi, tips dari saya bagaimana cara mencari lawan bicara dengan mode digital DMR ya, dengan membuka website brandmister ya .network ya. Mudah-mudahan tips sederhana ini bermanfaat buat Anda semua, dan mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Saya cukupkan sampai di sini, dan sampai ketemu di video saya yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.